Halo teman-teman, nama saya Sari. Hari ini saya mau sharing mengenai klorofil plus, yaitu minuman herbal alami yang diolah dari klorofil atau zat hijau daun. Rasanya pun sangat enak karena ini merupakan rasa yang mint, yang sangat menyegarkan. Klorofil plus itu adalah produk dari Synergy Worldwide dan sudah mendapatkan anugerah hadiah Nobel di tahun 1915. Manfaat dari klorofil itu sangat banyak, antara lain itu membantu merangsang fungsi pembersihan darah dan racun tubuh secara alami, kemudian membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, jadi kita tidak mudah sakit. Klorofil juga membantu meningkatkan sistem peredaran oksigen. Kita tahu bahwa oksigen sangat penting sekali untuk peredaran darah ya. Kemudian membantu regenerasi sel, menyembuhkan luka dalam dan luar. Klorofil juga membantu merangsang kesehatan lambung, usus, hati, jantung, dan paru-paru. Kemudian membantu menyeimbangkan kadar kolesterol, glukosa, dan asam basa tubuh. Klorofil juga menjaga stamina dan kebugaran, mengurangi bau badan dan bau mulut. Kemudian sebagai antioksidan atau perlindungan terhadap DNA sel. Klorofil juga membantu merangsang peningkatan jumlah sel darah. Jadi kalau dilihat dari sini benar-benar ya, klorofil itu benar-benar banyak manfaatnya. Untuk konsumsinya itu disarankan untuk minum 1 sendok teh sekitar 50 ml dengan 1 gelas air yang berisi 240 ml. Disarankan 2 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, ingredient yang ada di dalamnya itu berupa klorofilin, ekstrak alfalfa, barley, dan peppermint. Di Indonesia sendiri klorofil juga sudah terregister di BPOM dan mempunyai sertifikat halal. Demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat.